Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TV. Guna memajukan perekonomian umat, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten bersama Lembaga Ekonomi Umat dan Fakultas Pariwisata Industri Kreatif Universitas Muhammadiyah Tangerang melakukan MOU untuk pengembangan konsep desa wisata dan wirausaha kreatif berbasis desa. Dalam upaya meningkatkan perekonomian umat di desa, MPM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten bersama Lembaga Ekonomi Umat serta Fakultas Pariwisata Industri Kreatif Universitas Muhammadiyah Tangerang mengadakan rapat kerja. Selain rapat kerja, acara yang diadakan di Universitas Muhammadiyah Tangerang pada 28 Juli 2018 ini juga mensosialisasikan pemberdayaan ekonomi umat, khususnya bagi para pedagang tradisional untuk menjadi pedagang yang lebih modern, dan dalam hal ini melibatkan masyarakat dan warga Muhammadiyah untuk menjalankan program nasional One Renting One Liumart. Menurut Ketua MPM PWM Banten Zal Zulifa, MOU ini menjadi landasan untuk mengimplementasikan program nasional antara MPM PWM Banten dengan Majelis Ekonomi dan Jaringan Saudagar Muhammadiyah. Targetnya adalah One Renting One Liumart. Dengan adanya Liumart ini, nantinya ekonomi umat bisa diberdayakan. Kedepannya bahkan bisa menjembatani untuk berkolaborasi dengan Kementerian Desa Tertinggal. MPM akan bersama dengan PT Retail Leomart dalam rangka implementasi program nasional Majelis Ekonomi dan Jaringan Saudagar Muhammadiyah, di mana target kedepannya lah One Renting One Leomart. Leomart, nah PT Leomart kebetulan dia punya konsep sosial dan teknopreneurship program ya. Sementara Bung Desindo dengan jaringannya desa se-Indonesia, tentu kita berharap mereka bisa menjadi jembatan untuk berkolaborasi dengan Kementerian Desa Tertinggal, desa-desa setempat maupun wilayah setempat untuk membangun badan usaha milik desa gitu. Sementara itu, menurut Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bambang Wijonarko, melalui Liumart ini masyarakat dan warga Muhammadiyah tidak hanya menjadi konsumen. Melalui retail ini bisa menjadi wadah untuk berdagang dan berjualan produk-produk buatan umat. Kita jangan sampai menjadi penonton. Ya udah, kita harus terjun kepada retail. Nah, retail sudah hal yang mutlak harus kita lakukan. Karena kita nggak mau produk-produk umat sudah luar biasa. Untuk murah-murahan mereka sanggup, untuk yang unik-unikan sanggup. Tapi begitu masuk ke dunia pasarnya, nah mereka terbentur. Nah, dengan kita buat jaringan retail ini, insya Allah kita akan bisa jualan dari tokonya maupun produk-produk umat bisa masuk ke dalam jaringan itu. Nah, kemudian juga Safri Esa, Yunus Priyonggo memberitakan dari Tangerang, Banten.